Kebetulan ini bajunya dari desainer temanku sendiri, Bramanta Wijaya. Ya udah, kebetulan dia punya putih-putih. Konsep hari ini putih-putih. Datang berdua aja? Iya sih, dan teman-teman. Karena kan Ivan dan Dilan juga emang sepermainan. Seberapa dekat sih kalian sama sempat curhat-curhatan nggak sih mereka menuju pernikahan? Nggak terlalu sih ya. Pas akad nikahnya pada nggak datang? Akad nikah tadi kan nggak datang? Masih tidur. Ngelihat konsepnya sendiri gimana nih, mau jadi kepengen nggak? Iya. Yang menarik ya, suasananya menarik. Ada keinginan ada tuh sejauh gerak. Keinginan pasti ada. Tapi basically buat kalian berdua, konsep outdoor seperti ini, konsep outdoor yang kayak begini bukan sih yang kalian mau. Kalau outdoor ya, apa aja sih? Apa aja lah yang menarik dan sesuai semua keinginan. Tapi cita-cita mama sendiri ingin yang seperti apa sih sebenarnya? Gimana ya? Kalau baby boleh. Kenapa? Ya kalau angan-angan boleh. Oh iya. Kalau kepengennya sih pernikahan itu kan sekali seumur hidup ya, amin. Ya pasti pengennya direncanakan sematang mungkin. Konsepnya kalau bisa yang... Ya, berangan-angannya sih kalau bisa konsepnya yang mungkin jarang orang pakai, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi ya, nggak tahu deh. Ada kan selera anak band biasanya sama... Betul. Kalau aku pribadi, itu kepinginnya jati diri musisinya itu nggak hilang gitu. Jadi kayak konsep musikal itu pasti pengen ada. Kita mengundang siapa gitu, konten kita. Amin. Udah? Bakal mau bikin konser apa nikahan ini? Gak sabaran coba. Tapi ngeliat ini semua mau gimana nih, mau menurut secara keseluruhannya? Mewah atau simple atau seperti apa? Kalau konsep outdoor pasti ini sudah dibilang bagus ya. Dibilang oke banget. Suasananya juga udah bikin menarik. Makasih ya, Mbak. Ada ucapan saya buat Andin. Oh iya. Wah, ada Mas ya. Happy wedding untuk Ivan dan Dilan. Semoga pernikahannya langgeng terus. Growing all together lah. Amin. Makasih.